tahu salah. Ketua RW di wilayah Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor mengaku hilaf setelah melakukan mengancam dan marah-marah ke petugas Puskesmas Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor. Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menanyakan langsung penyebab ketua RW bernama Hari, 50 tahun, ini melakukan pengancaman terhadap petugas puskesmas. Kenapa kamu lakuin itu? Tanya Rio kepada pelaku, Senin, 28 April 2024. Hari pun lantas menjawab, ia melakukan pengancaman terhadap petugas lantaran telah terbawa emosi dan hilaf. Hilaf, jawab Hari dengan nada rendah. Menurut Rio, Kendati telah mengakui kesalahannya, Hari tetap akan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Jalani proses ini dengan baik, jangan diulangi hal-hal seperti itu lagi, Bapak Ketua RW kan? Harusnya tidak seperti itu, pesan Rio kepada Ketua RW tersebut. Sebelumnya, polisi ringkus Ketua RW yang marah-marah dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam, sajam, di Puskesmas Lewisadeng, Kabupaten Bogor. Setelah sebelumnya marah-marah dan melakukan pengancaman di Puskesmas Lewisadeng, Kecamatan Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, kini ketua RW bernama Hari, 50 tahun, mendekam di balik jeruji besi. Kapolsek Leui Liang Kompol Agus Suprianto mengatakan, pihaknya telah menahan Hari karena telah mengancam petugas puskesmas dengan menggunakan senjata tajam pada selasa 23 April lalu. Pelaku telah melakukan pengancaman terhadap pihak Puskesmas Sadeng dan terbukti membawa senjata tajam jenis golok yang sudah kita amankan berikut barang bukti yang ada pada pelaku, kata Agus melalui keterangannya, Minggu, 28 April 2024. Agus menyebut, saat ini RW Hari telah diamankan pihak kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian berupa satu bilah golok bergagang kayu warna coklat dengan panjang 50 cm.